Setelah ditarget April akan rampung, ternyata ini hambatan naturalisasi Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sain Patinama, Exco PSSI Hasani Abdul Ghani pun tegaskan hal ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung, bolehlah kalian menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Update 3 pemain keturunan yang akan menjadi WNI demi bermain di Timnas Indonesia nampaknya bakal segera terjadi. Apalagi target April tahun 2022 ditetapkan bagi Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama, ini agar mereka bisa bermain pada kualifikasi Piala Asia 2023. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Hasani Abdul Ghani seusai menjalani rapat bersama AHU Kemenkumham, Kemenpora, Imigrasi Seknek hingga BIN pada Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022 membahas soal naturalisasi. Hasani Abdul Ghani mengatakan dalam rapat tersebut ternyata ada dokumen yang kurang untuk proses perpindahan kewarganegaraan. Maka dari itu, PSSI diminta segera memenuhi kekurangan dokumen tersebut agar bisa diproses dengan cepat. Hasani yang memang ditunjuk Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, untuk mengurus program naturalisasi pemain keturunan ini pun mengungkapkan segera memenuhi itu. Namun, Hasani mengungkapkan sepertinya itu butuh waktu karena salah satu syarat yang diminta untuk pindah warga negara ini cukup rumit. Ada satu proses yakni masalah legalisasi dokumen dari kedutaan besar dubes masing-masing pemain ini. Kami tidak menduga syarat itu dan harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, harus pakai penerjemah yang disumpah, kami ikuti saja peraturannya, ujar Hasani Abdul Ghani kepada bolasport.com, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022, malam WIB. Kami pikir simpel, ternyata tidak. Tetapi, tadi sudah jelas buat kami. Jadi akan kami siapkan apa yang kurang seperti legalisir dari kedubes. Misalnya mereka lahir di Spanyol, ya kami harus melakukan di kedutaan Spanyol di sini, ucapnya. Meski begitu, Hasani mengatakan pihaknya akan berusaha memenuhi persyaratan tersebut dengan cepat. Sebab Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama diharapkan bisa membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni mendatang. Dengan itu, Timnas Indonesia membutuhkan pemain tambahan, oleh karena itu proses naturalisasi pun ditargetkan bisa cepat selesai. Hasani Abdul Ghani mengaku setelah memberi penjelasan kepada pihak pemerintah yang hadir di rapat. Kami sampaikan kalau bisa ini akhir April ini sudah jadi. Yang mereka khawatirkan kan kalau mereka loloskan kan DPR pasti tanyanya lebih detail lagi. Ya memang permasalahannya kalau belum sampai keluar paspor ya pasti akan ada pertanyaan terus, ungkap Hasani Abdul Ghani. Lebih lanjut, Hasani pun mengungkapkan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang mengharapkan tiga pemain ini bisa bela tim di kualifikasi Piala Asia 2023 nanti. Kami mengatakan PSSI dengan merekrut pemain ini itu tujuannya untuk tampil di kualifikasi Piala Asia. Dan itu sudah ditentukan dengan jadwal AFC yaitu tanggal 8 Juni kami menjalani jadwal pertama dan itu kami lawan Kuwait. Tentu paling tidak kami butuh mereka satu bulan sebelumnya minimum karena supaya mereka bisa latihan bareng. Kami katakan ya paling lambat April dan lambat banget ya pertengahan Mei. Mereka mengatakan kita sama-sama sepakat ya ayo. Tapi mereka menegaskan bahwa tuntutannya PSSI bisa memenuhi dokumen yang diminta dan kami ya pasti akan memenuhi itu. Imbu Hasani Abdul Ghani, dikutip dari tribunsel.com. Sementara itu, untuk Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama pun tak sabar membela Timnas Indonesia. Belum lama ini, Sandy Walsh juga telah berkunjung ke KBRI Belgia. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya, sekian dan salam olahraga.